Di mana gua Al-Kahfi itu berada? Wallahu a'lam. Hanya ada kisah katanya dan katanya, dan sengaja itu disembunyikan keberadaannya agar tidak menimbulkan fitnah. Karena sempat gua tersebut ingin dijadikan tempat ibadah. Biasalah kalau tempat-tempat bersejarah kemudian terimbul fitnah, dijadikan situs bersejarah, akhirnya ramai dikunjungi orang lalu bersikap berlebih-lebihan terhadapnya. Kayak Gua Hira, ya kan? Jabal Nur. Kita lihat orang bersusah payah naik ke sana. Padahal itu berisiko. Lalu ada yang sholat di situ, ada yang mengusap-ngusap, ada yang menulis, macam-macam. Padahal dalam Islam kita diperintah untuk menutup semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Maka seperti itu, enggak perlu diketahui di mana keberadaannya. Yang penting Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang kisah itu. Makanya ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui ciri-ciri pohon yang di bawahnya pernah diadakan baiat, maka ditebang. Supaya apa? Tidak timbul fitnah kesyirikan di belakangnya.